Nak, ya ampun. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini nih, ribet mau ngurus izin rekomtek ke kantor BBWSCC. Terus kenapa? Ih, lu tahu kan ngurus perizinan sekarang tuh ribet banget pastinya. Belum lagi birokrasinya dilempar sana sini. Ya ampun, lo gak usah kali pakai gini-ginian lagi nih, gak usah. Terus gimana caranya? Ina cantik, dengerin gue ya. Sekarang itu pemerintah menerapkan zona integritas di setiap instansi. Begitu pula dengan BBWSCC. Hah? Apaan tuh zona integritas? Soto banget lu, Sin. Kita browsing ya. Zona integritas. Nih, biar lo tahu. WBK dan WBBM itu maksudnya apa? WBK itu wilayah bebas korupsi. WBBM itu wilayah birokrasi bersih melayani. Udah tahu kan? Tapi ini lu yakin, Sin? Ini beneran nyata kan? Bukan cuma pencitraan aja. Allah, dibilangin malah ngeyel deh. Tapi lu tahu gak sih caranya gimana? Terus persyaratannya apa aja? Susah enggak? Ya, gue sih agak lupa. Cuma gampang kok, gak ribet. Gue waktu itu sempat browsing juga sih. Kita browsing ya. Tuh, pertama-tama pemohon harus membuat surat permohonan beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang ditujukan kepada Kepala Balai BBWSCC. Dan itu juga bisa online kok melalui e-rekomtek. Atau bisa juga nih ya, lo langsung ke pelayanan publik di kantor BBWSCC. Wah, bener dipermudah banget ya. Ya iyalah, udah jangan cemberut lagi ya. Oke deh, Sin, makasih banyak ya infonya. Gue mau coba buka e-rekomtek dulu deh. Eh iya, tapi sekalian, nanti temenin gue ke kantornya ya. Gampang. Udah ah, lapar gue mau ke kantin, lo mau pesan gak? Traktir ya? Ih, nyebelin deh lo. Eh, gue pusing tadi mikirin ini. Yaudah cepetan ya, mau makan apa? Ya udah beli aja apanya. Ya, tunggu ya. Iya. Thank you. Besar wilayah Sungai Ciliwung Cisadane bertekad dalam mewujudkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan pelayanan publik yang berkualitas. Saya Yunan Indra Saputra, mewakili PT Mega Andalan Sukses, mengucapkan terima kasih kepada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atas kemudahan dalam pengurusan rekomtek. Penerapan zona integritas di Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane terus mengalir menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menjadi bentuk pengabdian yang berkelanjutan. Ingat pesan Pak Bas, 4 big news. No bribery. No kickback. No give. No luxurious lifestyle. Bebas korupsi, bersih melayani.